Modifikasi bis double decker jadi Mbois. Pertama kita ganti liverinya dulu. Kita bayar dulu cuy. Lalu ke bagian bodi. Lampu sein ngalir depan belakang. Lalu winglet depan belakang. Kepet belakang. Lalu hapus teksnya. Pindah ke bagian roda. Ganti velg depan belakang. Lalu kasih sewarna bodi. Dan ganti ban depan belakang. Pindah ke strobo. Strobo depan atas bawah. Strobo kolong roda. Dan strobo belakang bawah atas. Oke cuy, kita bayar. Harganya lumayan ya. Nonton iklan supaya dapat diskon. Dan beginilah hasilnya.